Hai guys, welcome back to Yo. Selamat datang kembali guys ya. Di video kali ini ada kabar gembira guys ya. Akhirnya Thailand rilis hari ini yaitu tanggal 23 Oktober guys ya 2024. Dan sore ini waktu Indonesia pastinya itu sudah hadir guys. Oke, kita akan langsung saja cek kira-kira berapa harganya guys. Dan tadi saya sudah cek di sini. Mapnya sudah muncul guys. Nah, sini sudah muncul ya. Cuma nanti kita akan bahasnya di akhir aja guys ya. Oke, kita langsung saja menuju ke Thailand guys. Bajir sawadikap. Gas. Nah, ini muncul guys ya. Jadi harganya itu 50.000 koin guys. Buat teman-teman yang nggak punya koin, kalian harus segera farming guys ya. Karena kenapa? Ini udah rilis guys, yang biasanya kita harganya kalau nggak salah tuh di sebelumnya Scotland atau setelah itu sekitar 35.000an, nah cuman sekarang loncatnya luar biasa sekali guys ya, 50.000 guys. Kita langsung saja go. Nah sudah muncul guys Thailand, wih harganya 300 cok. Yuk kita langsung saja menuju ke lokasinya guys. Alright, kita sudah ada di Thailand guys. Dan ini dia. Ada Dr. Crazy juga. Wih, mantap. Dan kita kali ini akan explore dulu guys ya. Jadi sebelum kita selesaikan questnya, kita akan explore Bajir. Ini apaan guys? Oh, fisherman herbore guys ya. Oke, kita ganti dulu bahasanya Bajir lah. Biar agak gampang cok. Tapi udah bahasa Indonesia. Ya di sini, nah di sini tuh mungkin apa ya? Ini adalah pelabuhannya pemancing nelayan guys ya. Jadi dia bisa nangkap ikan dan simpan di situ guys ya. Oke kita explore dulu. Dan di sini apa? Kita cek. Nggak ada tulisannya guys ya. Oke teman-teman kita sudah menuju ke lautan sih, bukan lautan, nah, kesini lah ya. Nah. Ini ada jemuran di sini dan sawah juga ada di sini, cok. Green terrace. Oh, kok nggak rubah ya? Kita coba dulu, apakah belum ditranslate, guys? Ya kita coba lagi ke sini dan ini adalah, iya ini sawah, guys. Oke kita lanjut, kita muter-muter dulu aja, guys ya kali ini ya. Kita akan explore dulu seperti apa. Aduh, saking ini guys ya, saking apa? Mengagumi map baru jadi belepotan mulu, cuy. Nah, di sini juga apa ini, guys? Kayak Golden Coast. Oh, kayak ini ya. Perayaan gitu, guys ya, tempat perayaan gitu, guys. Oke, kita lanjut. Di sini ada hot dog yang besar banget ya. Oke, lanjut. Apakah map ini besar atau enggak, guys? Nah, kalau lihat yang seperti ini, sepertinya ini adalah tempat sampah, guys. Kalau ada apa tempat-tempat hijau kayak ini, guys, ya. Oke, kita lanjut ke samping bawah, guys. Bajir. Gimana, guys, menurut kalian, ya? Ketika first time melihat yang namanya Thailand, guys. Ini dia. Apa ini guys ya, ada bambu-bambu kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke bagian sisi kanan dan ini mungkin lebih ke tebing guys ya di sini ya. Ini dia guys. Bisa ke ujung kah? Bajir. Oh, bisa guys. Nah, bisa hanging bridge. Oke. Nah, kita ambil dulu kayunya karena ada fungsinya buat akuarium guys. Oke, kita lanjut. Ke area tengah guys ya. Area samping kanan belum cuk. Sambil sebat santai lah ya. Apakah nanti kita akan live guys? Untuk live stream. Kita cobalah nanti ya. Ya gitu aja ya. Tidak terlalu besar guys. Namun ya lumayan ya. Mapnya hampir mirip kayak. GL nggak sih? Kalau Scotland kayaknya kegedean ya. Sebat santai dulu guys. Nah, jadi teman-teman bisa hafalin aja.
Nah, ini siapa guys? Ini adalah si ini guys, Somchai. Halo Yoai, apa kabar? Tentang Anda cepat menyebar, saya yakin Anda pasti akan datang, jelas lah. Jangan terkejut, tidak hanya penduduk setempat tetapi juga ramalan yang telah ada sejak generasi berbicara tentang Anda. Saya ingin menceritakan tentangnya, tetapi saya harus yakin bahwa Anda adalah orang yang terpilih. Apakah Anda bersedia menghadapi tantangan? Jelas guys ya. Gunakan insting Anda dan bawakan saya ikan lokal dari jenis dan ukuran apapun. Nah, itu adalah quest yang pertama, namun gak sekali ini guys ya. Nyantai aja, kita akan explore dulu guys ya, ke area tengah dulu, dan ini adalah headboardnya atau tempat heli kita guys ya. Kita akan coba ke tengahnya. Di sini ke apa ya? Tidak terlalu besar guys mapnya ya, kecil banget cok, sumpah. Cuman segini doang ini. Iya. Nggak besar, kita udah nyampe ke sisi kanan aja guys. Sisi kiri ya. Nah, di sini ada patung. Wow, patung Buddha ini guys, di bawah sini guys. Nah, di sini sepertinya ada sampah yang ini guys ya. Yang langka gitu. Nah, kita akan ambil dulu. Nah, ini adalah sampah. Ini guys ya, jaring pancing tua. Nah, ini adalah penemuan baru guys. Dan ini adalah botol air plastik. Oke, mungkin seperti ini aja di part pertama guys ya. Yang pasti saya akan coba teruskan lagi nanti videonya. Itu tentang quest-quest yang harus kita selesaikan untuk menuju mencari yang namanya monster guys ya. Oke, kali ini saya akan lanjut nanti dengan quest yang sudah diberikan sama Mamang Somchai guys ya. Jadi kalian ikutin aja, dan menurut kalian gimana guys ya, kali ini apakah worth it atau enggak, kalian tinggal terus di kolom komentar aja. Kira-kira dengan mapnya Thailand ini, kalian Merasa wah enggak gitu. Apa sih anjir, asli guys ya. Nah, ini keren banget sih. Ya kalau map-map baru sih biasanya kalian akan bilang, oh keren, bagus gitu ya. Cuman kalau ada kelamaan ya seperti itu, you know lah ya. Oke, mungkin sampai sini aja video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya mengenai pekerjaan kita, yaitu menyelesaikan kuis guys. Dan ini teman-teman, saya hello dulu. Ada Bang Ruci, ada Summer, ada siapa lagi nih? Banyak banget guys ya, sampai ketumpuk sini. Oke, mungkin sampai sini aja guys. Kita nggak akan ke sana lah ya. Ah, saya masih mengagumi ini sih. Saya apa ya? Serunya ini guys ya. Ini tuh danau mungkin ya. Jadi nelayannya ada di sini guys. Nah, ini keren banget sumpah. Nah, ini kan tempat ikan tuh. Kita juga harusnya akuariumnya kayak gini ya.